Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ika Nacita. Seneng banget nih rasanya balik lagi dengan aku. Dan di hari ini aku bisa bikin video lagi, yang pastinya mau sharing juga nih ke kalian. Dan aku mau review ke kalian tentang salah satu produk, yaitu Neogen Dermatology. Aku akan review tentang biopilnya. Pasti kalian semua juga banyak banget yang udah tahu dan kenal produk tersebut. Doakan aku selalu untuk selalu semangat dalam membuat video. Dan yang pastinya dukung aku dengan subscribe, like, komen, share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya, biar nanti kalau misalnya ada video baru dari aku, kalian langsung dapat notifikasinya. Dia adalah salah satu produk kecintaan aku, yaitu adalah Neogen Biopil Pad Peeling. Benar-benar ini membantu banget buat aku mengatasi permasalahan kulit aku. Kalian tahu sendiri kan bahwa kulit aku ini adalah tipe yang dry skin, yang kusam, gampang banget kusam, apalagi aku selalu aktivitasnya ini di luar ruangan dan selalu kemana-mana pakai motor. Ini benar-benar sepengaruh itu membantu aku untuk mencerahkan kulit dan yang pastinya membersihkan area wajah aku dengan eksfoliasi. Dari seluruh produk-produk dari Neogen Dermatology, aku salah satunya suka banget sama Biopil Pad Peeling ini. Kalau kalian udah pernah coba atau bahkan sekarang nih lagi coba, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, sharing ke aku kalian pakai produk Neogennya apa aja. Nah, Neogen ini bisa kalian pakai sebagai salah satu treatment kalian untuk program peeling atau facial di rumah sebagai eksfoliasi selama 2 kali dalam 1 minggu. Jadi jangan kelebihan juga, karena kalau misalnya kalian lebih dari 2 kali dalam 1 minggu, itu jatuhnya nanti akan merusak kulit wajah kalian, bahkan bisa merusak skin barrier kalian. Untuk Neogen Biopil Pad Peeling ini ada 3 varian. Yang pertama adalah lemon yang lagi aku pakai sekarang, yang kedua adalah green tea, dan yang ketiga adalah varian wine. Ketiga varian ini masing-masing memiliki manfaatnya tersendiri. Untuk yang lemon ini, manfaatnya adalah untuk eksfoliasi serta mencerahkan wajah. Ingat ya, mencerahkan bukan memutihkan. Kalau misalnya ada yang bilang, kok dia skincare-an aja tapi mukanya nggak putih-putih? Hey, nggak semudah itu juga. Kalau misalnya kita skincare-an, wajah kita langsung putih banget. Nggak kan? Karena pada dasarnya kita punya skin tone-nya masing-masing. Jadi nggak mungkin nih kalau misalnya kita cuma pakai skincare tiba-tiba langsung putih. Kecuali kalau kita suntik putih atau injeksi. Tapi kalau misalnya kita rutin merawat kulit kita, itu bikin wajah kita atau kulit kita tuh jauh lebih cerah, glowing, sehat, atau lebih tampak lebih muda. Dan yang paling penting bukan memutihkan, tapi mencerahkan. Ingat, jadi produk ini gunanya adalah mencerahkan. As you know lah, kalau misalnya mencerahkan itu wajah kita yang cerah, gak kusam, itu pasti bagus banget kan. Mau di kamera, mau di depan orang, itu pasti enak banget dilihat. Yang kedua, untuk varian green tea. Dan untuk varian green tea ini adalah gunanya untuk eksfoliasi dan menenangkan kulit wajah. Jadi buat kalian semua mungkin yang tipe-tipe kulitnya sering beruntusan atau berjerawat atau bahkan sedang meradang kulitnya nih, bisa pakai yang varian green tea. Karena green tea memang udah terkenal sendiri kan antioksidannya. Untuk yang ketiga yaitu varian wine. Varian wine ini adalah eksfoliasi yang berguna untuk anti-aging. Jadi untuk kalian semua nih yang misalnya pengen wajah kita selalu tetap tampil segar, wajib banget pakai yang varian wine. Jadi kalau misalnya kalian semua penasaran nih untuk pakai ketiga dari varian Neogen, karena benar-benar khasnya itu wanginya pas banget sesuai dengan namanya, yang lemon. Ini yang lemon nih. Wanginya benar-benar kayak kalian lagi ngiris lemon terus ditaruh di wajah. Itu seger banget. Untuk yang green tea yang udah aku pernah cobain juga, itu wanginya benar-benar kayak wangi teh banget. Jadi menenangkan, calming. Makanya kenapa dia bisa menenangkan wajah? Karena wanginya juga calming dan benar-benar soft banget. Dan aku mau kasih informasi ke kalian, ada kabar gembiranya nih. Karena mungkin Neogen Dermatology ini mendengar keluhan para konsumennya, mendengar keluhan kita-kita semua nih yang pengen banget, atau bahkan kalian nih ada yang pengen banget cobain. Aku pengen banget nih nyobain Neogen Dermatology, tapi kok kayaknya takut gak cocok. Kalau gak cocok kan sayang, udah beli yang gede. Tapi kok harganya terlalu mahal ya buat kantong pelajar.
jangan khawatir, karena Neogen Dermatologi telah mendengarkan keluh kesah kita semua, yaitu dengan mendatangkan Neogen Baby. Jadi Neogen Baby ini adalah salah satu versi terbaru dari Neogen Biopil Peeling Pad untuk versi yang kecilnya, yaitu versi small jar-nya. Karena sebelumnya ukurannya terlalu besar, isinya itu yang sebelumnya yang besar adalah 30 pad. Dan yang sekarang untuk Neogen Baby itu adalah isinya 18 pad aja. Jadi rekomend banget untuk kalian coba dan untuk kalian beli. Jadi kalian gak usah khawatir nih kalau takut gak cocok pakai yang lemon misalnya. Kalian bisa beli dulu yang versi babynya ini. Ini praktis banget untuk dibawa kemana-mana, gak makan tempat sekali, karena ini kan tempatnya juga cukup minimalis ya. Bisa dibawa kemana-mana kalau kalian traveling, jadi bisa sekalian treatment selama di perjalanan ataupun selama jalan-jalan. Kalau kalian mau tanya apa sih bedanya Neogen yang sekarang sama yang sebelumnya, sebenarnya untuk Neogen yang sekarang sama yang sebelumnya itu nggak jauh berbeda. Mereka tetap sama-sama memiliki kandungan yang sama, ingredients yang sama, manfaat yang sama, kegunaan yang sama, dan sebagainya tuh serba sama. Yang beda hanya volume dari jarnya aja. Untuk jar yang sekarang jauh lebih minimalis dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Karena yang sebelumnya kan besar nih, kalau dibawa kemana-mana mungkin kalian akan sulit. Terus kalau dipindahin ke tempat lain takutnya jadi nggak higienis lagi. Makanya Neogen kasih kalian kesempatan untuk coba dengan Neogen Baby ini. Nah untuk Neogen sendiri itu memiliki dua sisi pad yang berbeda. Jadi kalian harus pastiin ketika menggunakan Neogen ini, menggunakannya itu dengan pad yang kasar terlebih dahulu baru pad yang halus. Aku contohin ya. Setelah kalian menggunakan Neogen Biopil Peeling Pad-nya ini, dari kedua sisinya udah selesai nih, kalian diamkan dulu selama beberapa menit biar meresap nih. Karena lumayan kan itu ada ekstrak dari lemonnya dan beberapa manfaat-manfaat lain biar meresap di kulit wajah kalian, biar maksimal. Setelah beberapa menit baru kalian bilas dengan air bersih. Tapi kalau misalnya aku biasanya kalau nggak pakai air bersih, pakai air hangat deh. Nah, aku tahu pasti kalian semua penasaran gimana sih cara menggunakan biopil yang benar, dengan baik, benar, dan yang pastinya bisa bikin kulit kita lebih cerah. Oke, aku akan praktekin khusus buat kalian. Dan sekarang aku udah selesai ngebersihin muka aku, udah double cleansing juga. Habis pakai cleansing oil, langsung pakai facial wash. Aku mau langsung nyobain Neogen Biopil Peeling Pad-nya. Dan untuk penggunaan dari biopil peeling padnya ini, kalian harus benar-benar lihat, pastiin lagi kalian nggak salah. Kalau misalnya penggunaan dari padnya itu yang pertama adalah dari sisi yang lebih kasarnya dulu. Mungkin kalau dilihat-lihat sama-sama kelihatannya kasar, tapi kalau misalnya kalian rasain, sisi yang tidak ada teksturnya itu jauh lebih kasar. Jadi usahain yang pertama kalian pakai untuk eksfoliasi adalah yang sisi tidak ada teksturnya yang lebih kasar untuk kalian pakai di seluruh wajah kalian untuk eksfoliasi pertama kali. Dan selanjutnya setelah itu bisa kalian pakai yang sisi yang ada teksturnya. Jangan lupa kalau setiap pakai sesuatu itu diusahakan pakainya ke arah ke atas. Kalau aku lebih suka ngegunain eksfoliasi dari peeling padnya ini lembut aja, gak usah keras-keras, gak usah digosok-gosok banget, karena dia juga akan bekerja secara maksimal meskipun kita lembut menggunakannya. Jadi usahakan menggunakannya itu ke arah atas, melawan gravitasi, biar wajah kita juga tetap kencang. Selain wajah kita bersih, poin lainnya adalah wajah kita jadi kencang. Kalian lihat sendiri kan. Oh, padahal aku nggak pakai apa loh, nggak pakai make up sama sekali loh. Kalau misalnya aku pakai make up pasti nempel di sini kan. Ini aku nggak pakai make up sama sekali dan bisa dilihat kan, langsung cerah banget, glowing, bagus banget. Ini kan masih sisa banyak ya, kalian bisa pakai sisa dari essence-nya ini, bisa untuk leher, bisa untuk tangan atau siku. Pokoknya
pakai satu ini aja bisa nge-cover seluruh anggota tubuh kalian kalau kalian bisa manfaatin essence yang ada di dalam padnya ini. Nah, dan ini dia tampilan wajah aku setelah menggunakan biopil peeling padnya. Kalian diamin dulu beberapa saat, baru dibilas. Biarin dulu essence-nya ini meresap di dalam kulit kalian. Lalu abis itu kalian bilas pakai air biasa atau pakai air hangat pun bisa. Lalu pakai skincare rutin kalian, langsung tinggal tidur. Oke, cukup sekian review dari aku tentang Neogen Dermatologi, khususnya Neogen Biopil peeling pad yang versi barunya, yaitu Neogen Baby. Semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.